ada muka kena sarang laba-laba. Bijinya yang di atas ini aku nggak kebuka, makanya ditumbuhnya lama. Berhubung ini masih siang, jadi kalau misalkan siang kan nggak baik sih nyiram tanaman, jadi aku nyiraminnya nanti sore aja. Oke okay guys, jadi ini sekitar jam, sabar, lihat handphone dulu, jam 8 dan aku lapar mau ngemil, tapi kita bakar jagung aja untuk mengisi perut yang sedikit lapar ini. Jadi kita bakar jagung aja dulu. Ini kita udah di malam ke 3. Ayo kita bakar jagung, kita turun. Tuh, lampunya udah banyak banget sebenarnya, cuman karena ngerekamnya pakai handphone, jadi kalau misalkan ngerekam tuh harusnya pas banget tuh di bawah senternya. Jadi baru terang. Yeh, lumayan gelap lagi. Ayo kita turun. Astagfirullahaladzim. Emang suka bikin kejadian-kejadian serem gitu kan lampunya. Tau-tau mati, tau-tau hidup. Emang sih lampunya otomatis. Cuman kan gak usah nakut-nakutin juga, ya gak? Gelap coy. Aduh asap. Mami. Oke, jadi kita udah di bawah dan aduh kambing sakit banget. Kita bakar jagungnya dulu. Aduh, jagungnya tadi di mana ya? Belum ngambil apa? Gampang deh, kita hidupin apinya dulu. Astagfirullah. Keras banget suaranya. Tadi goloknya di mana sih? Saya naruhnya. Kemarin ada yang ngerit, aduh kotor sendalnya, mana ini? Tadi ada tong deret di atas. Oke guys, jadi inilah resiko dan apa ya, ini emang resiko sih, dan apa nggak tahu, kalau misalkan sendirian di hutan ya emang kayak gini suasananya, sunyi, sepi, terus kadang juga nggak dengar suara-suara yang nggak biasa didengar, cuman ya dibikin asik aja sambil kita nikmatin proses tadabur alamnya. Malah gede apinya.
Wow. Wah, barang dipegang, keren banget. Aduh, udah ngantuk banget. Udah jam berapa nih ya? Nggak tau, udah capek pokoknya. Jadi kita istirahat dulu, tidur ya. Nih ya, tuh dia terang kan? Yah, lampunya keren, tapi bikin takut. Gak takut sih, cuma gimana gitu. Jadi sampai ketemu besok pagi dan selamat tidur guys. Dah. Koloknya mau lepas. Susah banget sih diputarnya. Thank you.
Bisa ini mah. Kayak nuang sebuah air ke dalam termos suaranya. Jatuh. Daun apa namanya? Daunnya suka jatuh-jatuh sendiri.